Oke, baik, kita tes lalu kita ukur-ukur. Iya, sudah dicolokin ke listrik. TV-nya udah dalam kondisi on ya. Ini kabel listriknya udah on. Terus di headernya itu ada nyala ya. Jadi tegangannya masuk, headernya nyala, cuman agak sedikit. Nah, cuma sedikit kelihatannya ya, teman-teman ya. Maaf ya. Kurang terang ya. Kemudian kita ukur ya, kita ukur ya, ini testernya, coba kita ukur di pin vertikal dulu ya, apakah ada tegangan. Terkadang kerusakan di vertikal bisa menyebabkan juga ya, nggak ada gambar, ngeblank gitu aja, pelangi juga kadang-kadang begitu ya. Tegangannya masuk simetris ya, simetris 12 volt di kedua buah elko ya. Yang ini dua buah elko ini ada semua tegangannya. Kemudian output dari AC vertikal apakah ada outputnya yang terhubung ke sanggul ini ya. Ini outputnya, outputnya tidak ada, cuman terkadang di bagian TV slim ini ada yang outputnya keluar, ada yang tidak. Sekarang kita rasa-rasa saja apakah AC vertikal hangat. Ini sepertinya bekerja dengan baik ya, lumayan, tidak over ya. Masih belum menampilkan gambar teman-teman. Kemudian coba kita putar screen ya, kita putar screen. Mana screennya, kita putar screen sambil perhatikan di layar teman-teman, sambil perhatikan di layar. Tidak ada penampakan sama sekali ya, tidak ada penampakan sama sekali. Oke, baik. Sekarang kita cek di bagian RGB ya, kita cek di bagian RGB. Ini ada beberapa pin ya, pin blue, green, red ya, bermacam-macam pin. Sekarang setiap pin kita ukur saja di setiap pin. Ya, ini avometernya ya, sedikit sulit posisinya, sebentar teman-teman supaya bisa dilihat ya. Oke, baik ya. Oke, sekarang kita ukur screennya ada ya, bisa jadi layar juga rusak, bisa jadi ya. Kita cek dulu di blue screen ya. Ya, di blue ada, red ada, green juga ada. Coba kita matikan dulu. Sebentar teman, kita cek G2 ya, G2 apakah muncul. Cek di G2. Nah, ternyata G2 tidak ada tegangannya. Pantesan saja layarnya gelap ya. Di G2 tidak ada tegangannya. Ini berasal dari playback ya, G2 terus naik ke atas ke kabel. Nah, ya, di output G2-nya di sini ada muncul ya, itu jarumnya bergerak. Jarum testernya teman-teman lihat ya, bergerak ya. Setelah G2 ternyata ada sebuah R ya, R624. Nah, setelah resistor tidak ada tegangan teman-teman.
Ya ini berarti resistornya ini putus. Putus, kita coba ganti. Sekarang kita coba copot R-nya, kita lepaskan. Ya, ini teman-teman ya, R-nya ya. Itu R-nya. Kakinya udah karat ternyata, putus ya, nggak kelihatan. Putus. Kita coba sambung lewat belakang PCB ya. Kita bersihkan dulu. Kakinya putus, berkarat. Ternyata hanya kakinya saja yang putus, R-nya masih bagus ini ya. Kita coba saja pasang di belakang. Kita pasang di belakang. Oke. Ya, kita pasang di belakang PCB saja, lalu kita tes. Kita tes, teman-teman. Ya, udah dicolokin ke listrik. Coba kita lihat di depan. Apakah ada hasil? Masih gelap ya. Masih gelap juga. Coba kita putar screen ya, screen di playbacknya kita putar-putar ke kanan sambil lihat di depan. Kok masih gelap juga ya. Masih gelap. Coba kita ukur lagi G2-nya. Memang nggak ada teman ya. Memang nggak ada. Berarti memang rusak resistornya. Ya udah, kita buang aja resistornya. Nggak bisa dipakai berarti. Ini aja teman-teman ya. Kabel G2-nya langsung saja kita solderkan di apa ya, di G2 pin langsung. Di belakang sini ya. Langsung aja ya, nggak perlu resistor lagi. Karena kebanyakan TV juga langsung ya. Oke, kita coba lagi. Colokin ke listrik. Coba kita lihat di depan. Ada nggak tampilannya? Nah, kan ada teman-teman. Nah, itu muncul kan. 46, logo Politronnya juga udah muncul. Jadi permasalahan dari TV ini sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman ya. Permasalahannya hanya resistor putus ya. Putus dan saya sudah tidak gunakan lagi resistornya, saya buang langsung aja disambungkan ke pin G2-nya dari kabel playback. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.